Hai, oke, sebelumnya please jangan komentar sama makeupku yang rada minor, karena ini aku bikin videonya waktu aku habis nyobain palette eyeshadow-nya Beauty Creation. Jadi ya udah, harap maklum ya. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini agak beda, jadi aku mau bikin video tutorial gimana caranya bikin ombre lips buat kalian para pemula yang pengen bikin ombre lips. Jadi bibir aku tuh aslinya kayak gini tuh. Langsung aja kita ke video tutorialnya. Jadi yang kalian butuhin adalah lipstick. Aku pakai, biasanya aku pakai 3 lipstick ini sih. Lip matte-nya si LT Pro yang long lasting nomor 12, Wardah Exclusive Matte Cream yang nomor 09, sama Emina Cream Matte yang nomor 6. Terus kamu juga butuh concealer. Di sini aku pakai LA Girl Concealer. Aku selalu pakai ini. Terus sponge makeup. Kalau misalnya kalian gak punya sponge makeup, kalian bisa pakai tangan, tapi menurut aku lebih rapi pakai sponge makeup ini sih. Pertama kita pakai yang long lasting matte lip cream-nya si LT Pro. Nah, ini itu fungsinya. Kan bibir aku ini kan hitam kan, yang di bagian luar sini nih hitam kan. Nah, untuk membuat warnanya itu serupa sama bibir yang dalam, aku butuh warna oranye. Ini tuh sebenarnya warnanya oranye gitu. Kalau bibirnya hitam ditimpa sama oranye itu nanti akan agak sama gitu sama bibir yang bagian dalam gini. Kita coba ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kalian pakein lip balm dulu ya di bibir kalian. Gitu. Terus langsung aja kita pakein ya. Duh, agak amatir gitu ya aku ya. Nggak kayak beauty vlogger. Oke, kita pakein ya. Ini tipis-tipis aja. Nggak usah kebanyakan. Nah, kayak gini nih. Kayaknya diperbesar. Di zoom aja kali ya. Sorry ya kalau agak menjijikan. Nih, kayak gini kan. Tadi aku cuma ngasih di bagian luarnya aja. Terus dah, tuh, better kan? Gak sehitam yang tadi, bibirnya. Nah, gede banget mukaku. Nah, udah, kalau udah kayak gini, tunggu beberapa saat. Terus kalau udah ini dikasih concealer. Ini random aja sih. Kayak gini. Di bagian luarnya aja dikasih concealer. Kayak gini, terus baru di tap pakai Beauty Blender Beauty Sponge ini. Kayak gini ya. Sampai dia agak pucat kayak gini. Kalau kalian merasa ini kurang pucat, kalian bisa tambahin concealer lagi. Tapi biasanya aku kayak gini cukup sih. Nanti aku tutup lagi sama concealer di akhir. Jadi kayak gini kan. Udah nih. Terus baru aduh, aku gak bakat banget ya jadi beauty vlogger. Baru kita ngolesin si Wardahnya. Nah, tapi ngolesinnya itu jangan mepet gitu. Jadi kayak agak ada jaraknya gitu sama garis bibir kita sebenarnya gitu. Jadi kalau udah kayak gini, terus digini-giniin aja. Terus buat ngombrenya kita pakai Emina. Nah, ini ditaruh di tengah. Kayak gini nih. Sorry. Kalau udah, tinggal diginiin. Kalau kalian merasa kurang merah, bisa ditambahin lagi. Kalau sudah merasa cukup merah ya udah, tapi biasanya aku kayak gini aja sih. Udah cukup merah gitu menurut aku. Ini emang sebenarnya kalau misalnya kalian gak pakai lip balm, itu keringnya bakal cepat banget, tapi karena aku pakai lip balm, jadi dia keringnya agak lama gitu. Nah, kalau udah kalian rasa cukup kering, ini adalah final step. Final stepnya, kalian pakein concealer yang sama kayak yang pertama tadi, tapi kali ini dikit aja, jangan banyak-banyak. Nih, setipis ini
Terus kalian tap-tap pakai beauty blender atau pakai jarum, pakai telunjuk kalian, tapi aku lebih suka pakai beauty blender. Kalau kalian merasa ini kurang pucat atau kurang ombre, silahkan kalian tambahin concealer sendiri. Kalau kalian merasa ini sudah cukup, ya udah, sampai di sini. Tutorialnya udah selesai sampai sini gitu. Kalau aku biasanya udah sih. Cukup sampai di sini. Lucu kan? Ombre banget kan? Kayak orang-orang Korea gitu. Udah kayak cewek-cewek Korea belum? Oke, gitu aja videonya. Makasih udah nonton. Semoga berguna, dan makasih juga buat kalian yang udah polling tempo hari. Terus buat video persiapan nikah itu lagi aku bikin materinya, jadi mungkin akan tayang satu minggu lagi atau ya nggak tahu lah, pokoknya kalau udah siap pasti akan tayang. Makasih, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk klik like a button, and don't forget to turn on the notification bell di sebelah subscribe button. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @asakecil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.